Dia setiap huruf ada number dia. Saya bagi contoh ya. Dulu saya pernah sebut dekat sini. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita extract nama Nabi akan dapat number 314. Ini mukjizat nama Nabi ini. Ini bukan spontaneously. Nothing in the world happen with spontaneously matter tak. Semuanya adalah has been predestinated by Allah. Semua telah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Sebab itu kita hairan tengok nama Muhammad. Cuba lihat ya. Terlanjur Abang Haji tanya benda ni tadi sebelum saya lupa. Terima kasihlah Abang Haji buka ruang ni nah. Terlanjur beliau tanya, biar saya jawab terus sahaja nah. Kita masuk semula. Mim ha mim dal Muhammad nah. Mim macam mana je mim? Mim ya mim. Ha mim dal nah. Setiap huruf ni, setiap ni ada number ni. Setiap ni nah. Cuba tengok. Mim ni namanya hisabul jummal. Alang-alang hisabul jummal. Mim, nilai mim ni kalau ikut dalam ni, nilainya adalah 40. Ya 10. Mim 40. Sini dah berapa dah ni? Sini dah berapa dah? 90. Sekejap lagi kita buat nah. Ha kalau ikut dalam apa ni, ilmu hisabul jumal, ha ni nombornya 8. Alif nombornya 1. Ini macam tadi jugalah. 40 10 40. Nah. Kemudian dal alif lam. Dal itu 4. Alif 1, lam 30. Jadi campur berapa? Mari kita campur nah. Ini nilai berapa? Tolong saya, mat saya kurang eh. Ini berapa? Ha. Ya. Yeah. Ha. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Lama tak sorong ni. Lama dah tak menyorong. Nampak? Ha. Sebab kita selalu kat sana kan. Ini berapa nilai? Ini 30. Cuba calculate berapa? Ini 5 ke 4? 35. Berapa semuanya? 224. Kenapa jadi 224? Semula nah. Mim 40 betul? 90. Oh silap saya. Mim ha mim 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 ni kan ada tanda sabdu. Ada dua mim. Kat mana nak bubuh atas? Darab dua. Oleh kerana dia ada sabdu kat sini kan. Di sini pun sabdu juga.
Macam mana nak buat sabdu? Kali dua. Kali sabdu. Tak pernah dibuat orang. Kali dua. Kali dua. Dua ni sabdu ya. Ni jadi berapa? 180. Campur semua? 314. Nah, berapa tadi Kak Aja? 180. Ha, berapa jumlahnya semua tu? 314. 314. Jumlahnya ialah, kita buat kat mana jumlah atas ni lah. Kalau kat bawah nanti tak nampak. Kanan sini. Jumlah ialah 314. Inilah jumlah para nabi dan rasul. Para rasul memang ada tiga pendapat. Pendapat paling masyhur yang kita faham ni lah 313. Tapi ada satu kaul pendapat 314. Ada satu kaul 315. Yang paling masyhur tadi berapa? 313 lah. Subhanallah. Ini spontaneously ni. Tak. Inilah dia. Ini antara rahsia nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa nama ilmu ni tadi? Hisabul Jumal. Hisabul Jumal. Boleh sama juga. Nanti kelas akan datang. Saya tak tulis macam ni lah. Saya pakai komputer lagi cantik ya. Saya akan ekstrakkan ba tu berapa, sin berapa, mim berapa. Nanti jumlahnya ialah 786. Tu yang mengaji tanya. Terima kasihlah mengaji. Kalau tak, kita tak tahu benda ni. Berkat mengaji datang tadi nah. Itulah dia kenapa kita mengamalkan 786. Saya nak duduk sini ke saya nak duduk situ? Nanti tak nampak. Lepas kelas ni di luar tu ada orang ni. Ada orang mengaji juga ke? Di luar tu ada orang ni. Biarlah saya berdiri sekejap. Sambil-sambil tu boleh tolong tanya dulu cara beramal pakai ni. Beramal jangan silap nah. Ini yang terbaru sekali. Kalau memang ada dua version, yang old version saya tak buat macam ni. Yang lama dulu. Yang ni lebih jelas. Sebab yang lama tu saya letak A, B, C. Allahumma antalaha, ha tu bagi niatnya. Allahumma antalaha, apa niat? Kalau kita ada katalah ada tiga niat yang besar, biasanya niat orang yang besar-besar ni, niat yang besar tak banyak, yang kecil-kecil tu banyaklah. Ni kalau benda kecil jangan dipakai, jangan dibaca ni. Contoh selipar hilang, jangan. So, seolah-olah kita macam merendah-rendahkan. Ini penting untuk yang besar-besar. Contoh anak SPM tu besar lah tu. Sakit nah, kanser ke apa ke, niat lah, niat insya-Allah. Kalaupun ditakdirkan Allah mungkin dia bawa pada kematiannya ataupun akhir hidupnya, paling kurang dia beramal. Nah, satu subhan, satu bismillah tu berapa huruf ada dekat situ tu? 18. Tak kira, saya tak ingat. Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf tu? Ba, sin, mim, alif, kira sendirilah nanti nah. Darab dengan 10. Nah, lam tu 2, bukan 1 lam. Macam mim kan tak ada syaddah ni. Dia 2. Darab. Allah, kan kita mengamal 786. You just imagine. Darab times 10. Allah Akbar. Just very simple. Tak perlu nak berpeluh-peluh. Just relax saja. Selesai. Kalau nak amal yang itu nak. Yang ni agak panjang sedikit. Agak panjang sedikit. Cuma dia tak perlu 7 hari. Mungkin orang tu very strong determination. Just only one sitting you can even
manage to finish up to let's say setengah half of that. Jadi satu hari boleh khatam 786. Ini terserah macam mana siapa nak. Jangan pilih, oh kami kumpulan cara kedua. Oh ni pula, tak, kami kumpulan cara ketiga. We are better than you. Tak, semua bagus. Cuma ini ikut kesesuaian masing-masing. Boleh? Ada nak tanya tentang ni? Dah lama juga saya berdiri ni. Orang kat luar mohon maaf ya, kalau tak nampak ni, nanti masuk ke dalam tangkap gambar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, silakan. Ya, Kak Jah. Mula-mula niat kita nak buat ni untuk hajat, kemudian masukkan lagi hajat tu. Maksudnya dia masuk hajat tu dia begitu je, bukan perlu Allahumma anta alaha bunti. Dah masuk niat 1, 2, 3, 4. Walau azumat farujha bunti lagi. Tak ada sekilas ze. Itu yang penting, niat yang pertama tu penting. Ha, boleh Kak Aisyah? Lagi? Beramal biar betul ya. Kalau tak betul, tanya. Ni ada lebih satu ni, nanti lepas ni ambil kat depan. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat berapa Kak Aisyah? 46. Betul? 46 ya? Muka surat 46, buku baru. Boleh semua? Buku yang baru ni 46. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tengok buku ni ringan. Buku ni ringan lah. Nanti boleh belilah untuk siapa kat rumah tu. Sebab buku ni baca sendiri faham, banding dengan buku sifat 20 kita belajar tu. Jadi yang ni sangat ringan, boleh khatam baca sendiri pun tak apa. Itu saya nak lebih lembut lagi, jadi dilenturkan lagi bahasanya tu, lebih moden. Tu tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah. Masalah ni bukan problem ya. Kita ulang tu banyak kali dah. Apa maksud masalah? Masalah ni ialah perkara. Apakah mengetahui nama dan jumlah Rasul termasuk syarat iman? Untuk kita tahu jumlahnya itu syarat iman ataupun tidak? Naam. Mas'alatun idza qila laka, apabila ditanya pada engkau, wa asma'uhum wa adaduhum syaratul imani amla, menghafal nama-nama Nabi dan jumlahnya adakah menjadi syarat sahnya iman ataupun tidak? Menghafal nama-nama Rasul dan jumlah mereka menurut kita ahlu sunnah wal jamaah, bukan syarat sahnya iman. Tak, sehingga orang yang tak hafal pun tak apa, dan kesempurnaannya bukan, kerana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara para rasul itu ada yang telah kami ceritakan kepada kamu, dan di antara mereka tidak kami ceritakan kepada kamu, sebab jumlah mereka itu ramai. Cumanya yang kita sebut 313 itu yang jumhur, yang masyhur. Ada yang 314 sesuai dengan nama Nabi, ada yang 315. Keterangan. Iman kepada para Nabi Allah adalah hal yang wajib dilakukan setiap orang. Wajib, setiap orang tu wajib beriman kepada Nabi Allah. Adapun mengetahui nama-nama dan jumlah mereka bukanlah hal yang wajib, yang menjadi syarat sahnya iman dan kesempurnaannya. Beriman tu ya wajib, tapi berapa bilangan tak wajib, berapa nama, siapa mereka tak wajib. Bukan syarat keimanan dan kesempurnaannya, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang kita bacakan tadi dalam surah Ghafir ayat 74. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka.
Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Sebelum kamu ni siapa? Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada kamu dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepada kamu. Cuma rasul itu satu, mereka ada wahyu, revelation. Yang kedua, mereka ada script, mereka ada kitab. Nah, yang ketiga, mereka ada risalah. Apa dia risalah? Syariat. Nabi tak bawa syariat, tapi rasul bawa syariat. Nabi ikut syariat Nabi ataupun rasul sebelumnya, tapi rasul bawa syariat berbeza walaupun tidak banyak. Nah, contoh cara solat. Cara solat zaman Nabi Ibrahim dengan zaman kita ni tak sama. Ini berbeza sedikit. Dikatakan zaman dahulu sembahyangnya di awal waktu siang dan di akhir waktu petang. Oh, petang tu. Nah, dan duduk bertafakur, duduk contemplating, remembering, apa lagi, memikirkan keadaan apa ni, alam ini. Itu juga dinamakan ibadah ketika itu. The best ibadah adalah ibadah kita ni lah, paling the best. Sebab ibadah cara solat kita ini apa? Comprising of satu, action. Yang kedua, recitation, bacaan, amalan. Dan satu lagi, hati. Hati ni ada combination tiga benda ni, masya Allah. Setiap yang bersatu ni mesti sedap. Cuba tengok ikan tiga rasa. Ikan tiga rasa sedap tak? Sedap. Sebab ada rasa masam, ada rasa masin dan manis. Oi klate. Oi klate ke suka manis. Dah. Sebab tu saya tak nak cerita peribadi. Tarik balik. Tapi tak sebut pun tadi kan? Jangan diteruskan. Ayat di atas menegaskan bahawa di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada kamu dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepada kamu. Sebab itu ada pendapat yang mengatakan Siddhartha Gautama Buddha itu adalah Nabi. Nah, tetapi pendapat ini ditolak. Sebab apa? Sebab mana scripture dia? Rasul tu mana? Apa ni? Paling kurang lembaran ataupun buku. Tak. Yang kitab yang ada itu bukan daripada wahyu Allah, wahyu ilahi. First sekali, if you want to know whether the teachings are correct or not, simply by looking to the what? Kalau kita nak tahu ajaran tu sesat tak sesat, betul tak betul, the first thing you have to refer to apa? First sekali, buku, yes, could be, but not the first. If you want to measure whether the teachings are correct or deviated, betul ke sesat, first kali kayu ukurnya ialah tak, bukan ke kitab tadi kan, bukan first kali. Betul, ada kaitan tu. First kali kalau kau orang ajar kita kan, tak kira lah ustaz apapun, first kali kalau nak tahu ajaran tu betul tak betul, apa yang harus kita tengok first sekali? Siapa dapat jawab kita bagi hadiah. Yes, semua teachings are kebaikan, all the teachings. Amal tak, first sekali. Yang the rest tu nombor 7, 8, 9, tapi first. Ya, siapa sebut tadi mengaji? Bang Haji sebut tadi, apa dia? Tauhid, aqidah. Bagus macam mana pun orang tu bercakap, maybe loving, caring, respecting others, getting along. Bagus semua tu, bagus. Tapi the first measurement happens to be aqidah, the creed.
kadang-kadang, mohon maaf ya, ada ajaran saya tak nak sebutlah sebab kita dalam multi-racial country ni kan. Ada ajaran orang tu memang zuhud betul. Saya tak sebut lah. Kalau hamba sebutlah ni, tahu tu deh. Pakaiannya subhanallah, pakaian macam pakaian ihram je. Very zuhud, zuhud tu very humble. Nah, berjalan pun dululah. Dulu, sekarang tak. Dulu berjalan tak pakai slipper. Dulu. Sekarang dah jalan tak tu panas. Jangan. Nanti 50 meter je. Dulu tak, dulu pakai tak pakai kasut. Because of what? Because the far you can go, the more you can go, then the more you can gain. Zuhud, subhanallah. Tak makan yang makanan sebarangan kan. Yang katanya yang berdarah-darah tak makan. Yang darah-darah tak makan. Ya? But then, akidahnya. Sebab itulah. Sama juga kita nak ingatkan tentang Syiah. Syiah, subhanallah. Nah? Bukan semua. Nah? Tengok pakaian dia. Pakaian muslimat dia. Dia suka baju warna hitam. Yang pakai warna hitam, jangan ni pula. Dia memang suka warna hitam. Dan dia ada macam tudung dia tu dibesar, dilebarkan, dia akan baca. Tak tengok muka perempuan mereka. Nampak mata je. Mata pun Masya Allah kan. Tapi akidahnya itu. Check ya. Kita tak sebut kafir. I'm not saying disbelief. Tak. Tapi sesat, yes. Nah, dan dicek, dicek. Orang tu kena nak cek dia. Apa pemahaman kamu? Baru kita boleh kata dia tu kafir. Nah, tapi roughly sesat. Nah, sebab itu janganlah, janganlah. Nah, berapa orang panggil? Berjinak-jinak macam pemeliharaan pula berjinak-jinak ni kan. Janganlah dekat-dekat tu orang panggil apa? Menghampiri. Hampir memang dekat. Janganlah menghampiri ataupun mendekati rapat-rapat ajaran ni. Jangan. Sebab dia ada satu senjata namanya apa? Senjata orang Syiah ni. Inilah banyak orang terpedaya. Satu apa namanya apa? Bukan tak, ini senjata mereka nak tarik kita. Depan kita Masya Allah sekali, semayang belakang kita semayang. Tapi ikut ajaran yang sebenar, kalau mereka semayang di belakang kita, semayang yang batal. Nanti saya bagi tahulah. Sebab kan kita cerita berakidah ni kan. Nanti saya cerita sampai masanya nanti. Ada satu senjata mereka sangat bahaya sekali. Namanya taqiyah. Taqiyah ni dia macam bohong, berbohong, pura-pura. Saya ada seorang kawan, kalau saya sebut nama ni semua orang tahu ni. Dia selalu berceramah dekat TV tu. Dia bagi tahu saya, adik ipar dia ke kakak ipar dia kahwin dengan orang Syiah. Waktu kahwin tu tak ada apa, tak nampak, memang sunni lah. Tapi bila nampak anak dua, nampak. Jaga-jaga sikit ya. Jaga-jaga sedikit. Tapi nak kata kafir keseluruhan, tidaklah, kena cek satu-satu lah, nah. Kena cek satu-satu. Sebab kadang-kadang di Johor telah ada benda ni. Dulu pun ada nah. Tapi sekarang agak kurang sedikit ya, sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Ayat di atas menegaskan bahawa tidak semua rasul diceritakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian mereka ada yang diceritakan dan sebahagian mereka ada yang tidak diceritakan. Baik berita tentang mereka ataupun nama-nama mereka. Apabila telah jelas bahawa kita tidak diwajibkan mengetahui jumlah rasul, apabila telah jelas bahawa kita tidak diwajibkan mengetahui jumlah rasul, lebih tidak diwajibkan kerana jumlah mereka sangat banyak. Kerana maksudnya kalau kita, kalau maksudnya di sini,
Apabila telah jelas bahawa kita tidak diwajibkan mengetahui jumlah rasul, memang lebih lagi sebab berapa exactly jumlah dia itu memang kita tidak tahu. Sebab mereka jumlah mereka hanya mereka jumlah mereka sangat banyak. Hanya sahaja kita diwajibkan iman secara terperinci terhadap keberadaan mereka yang telah disebutkan dalam Al-Quran yang berjumlah 25 orang. Sinilah saya lihat besarnya pahala kumpulan Rabbani dengan kumpulan Raihan. Kalau dulu, kalau kita menghafal satu-satu kan, Nabi Yusuf tiga kali ulang. Kalau kita hafal satu-satu kan, sekarang pejam mata hafal lirik Adam, Idris, Nuh, Saleh, na 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 sampai habis kan? Jangan ni live ni nanti Abang Khairuddin menjadikan album pula nanti. Nabi 25 orang iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Adam, Nuh, Idris, Hud, Salih, Al-Yasa', Dzulkifli, Ilyas, Yunus, Ayyub, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Lut, bukan tha tu ya, ta, ta Lut, Daud, Sulaiman, Shu'aib, Musa, Harun, Zakaria, Yahya dan Isa alaihimussalam. Kenapa kita sebut satu-satu tu? Kalau kita sebut nama orang saleh, tempat tu jadi barakah. Kalau kita sebut nama orang saleh kan, tempat tu barakah. Contohnya di rumah tu nampak macam keras-keras je, bacalah qasidah. Nah, sebutlah nama-nama Nabi, hafal keturunan Nabi, hafal. Nah, nama ni pun hafal juga. Tak sebut, tak pun sebut mamaan. Mamaan apa tu? Mama. Jangan pula di, jangan pula dikata Nabi mamaan. Bukan. Itu para rasul ulul azmi, hafal mengaji mamaan. Jangan bila orang sebut mamaan sallallahu alaihi wasallam. Mamaan alaihi salatu wassalam. Faham ni pengaji? Dekat muslimat ni nampak macam riuh, faham lah artinya. Abang ngaji tak berapa nak respon. Dah, itulah hebatnya orang lelaki. Orang lelaki mulutnya dalam hati, perempuan hatinya di mulut. Naam. Sebab itu perempuan, kalau hatinya tak tahan nak lihat sesuatu, dia akan naik, naik naik atas awak. Dia mesti keluar kat sini. Orang lelaki dia cool je. Sepatutnya dia boleh sebut simpan, simpan, simpan. Sebab itu lelaki mulutnya di hati, perempuan hatinya di mulut. Kalau betul macam tu tak apa, tapi takut tak tahu apa-apa. Pasal itu tak ada bunyi. Nah, tanda orang itu redha, tanda orang itu redha, dia bagi tahu saya jual. Ini dalam bab fiqah, saya beli, itu tanda dia redha. Nah, jadi kalam ta'aluknya dilalah. Kalam, perkataan ta'aluknya dilalah. Perkataan ini dilalah, menunjukkan, menunjukkan apa? Menunjukkan redha dalam hati. Sebab itu saya sebut saya terima. Kan kita mengaji dulu ta'aluk nanti lah, bab insya-Allah. Lepas ni, lepas ni khatam kitab ni, kita baca kitab yang baru tu insya-Allah. Nah, kitab yang baru tu lepas khatam, khatam lagi, lepas khatam tiga kali khatam. Baru baru kemai nah. Faham tadi Bang Haji, mamaan tu faham? Faham nah? Jangan senyum saja. Mamaan tu comprising of lima rasul ulul azmi sesuai dengan mamaan tu. Tak mengapa kalau kita tulis, sebab ada dua yang saya tulis kat sini yang saya ingat dan jangan lupa lah. Satu ma
ni kena tarik balik nampak gaya ni. Ma, satu lagi apa? Ingat tak? Ya huma. Sesuatu tu biar dia jadi ilmu. Macam mana dia jadi ilmu? Adalah dia lekat dalam fikiran dan dalam ingatan. Wherever you go, the knowledge will be with you. If you just put it in your book, then if you leave the book at home, dia yang alimnya buku, bukan orang. Ma'an. Ni apa ni? Huma. Tanpa melihat buku, cuba lihat. Cuba lihat. Kesian tengok orang kat luar, kena tarik balik. Cuba jangan lihat buku. Ini walaupun nampak simple, tapi ilmu ni berguna dunia akhirat ni. Sebab tu yang katanya ilmu tu apa? Wherever you go, the thing in your heart, so at any time. Itulah yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diriwayatkan beliau rajin menulis saja. Apa alat pun beliau tulis. Dan yang ditulis tu diletak di dalam bilik di rumah dia. Satu hari dia nak berlunjur tak boleh. Sebab penuh dengan tulisan-tulisan dan catatan-catatan. This cannot be. So I have to memorize all those. Imam Syafi'i, mashallah, his mind with all the facts dan semua benda tu. Memang kuat. Sebab Imam Syafi'i ketika umur 6 tahun pernah mimpi jumpa Nabi. Dalam mimpi tu Nabi panggil, "Ta'al ya ghulam," macam adik tadi lah. "Ta'al ya ghulam, mai sini. Ma ismuka?" "Apa namamu?" kata Nabi. "Ismi Muhammad." Nabi tahu nama Muhammad. "Iftah famak," kata Nabi. "Iftah famak," buka mulutmu. Imam Syafi'i pun buka mulut. Ada dua riwayat. Satu, Nabi ambil air liur baginda, air liur ni ambil buka mulut. Satu lagi, Nabi ludah. Ludah. Macam itulah. Jangan tangan. Ini Nabi, kalau Nabi buat macam tu pun tak apa. Kata Imam Syafi'i, sejak mimpi tu, ya Allah, very tremendous. Ingatan Imam Syafi'i tremendous. Nah, sangat kuat. Memang Imam Syafi'i kuat. Ingatan orang Arab, memang kuat ingatan. Kawan kami dekat UAE, anak dia belajar dekat Ireland. Ireland doktor. Dia antara kawan dia dekat situ orang Arab. Mak dia tanya, Ya Rahmukallah. Mak dia tanya, macam mana orang Arab? Dia kata, orang Arab tu bukan saja pandai, tapi terlebih pandai. Nah, saya kata, memang tak pelik. Sebab dia ada satu anugerah Allah. Namanya quwwatul dhabt. Dhabt, kuat ingatan. Orang Arab sampai sekarang ni, kuat ingatan mereka. So Imam Syafi'i pun begitu. Ada satu riwayat Nabi letak kat sini. Satu lagi Nabi sudah. Sebab itulah kita nak ambil barakah. Tak mengapa ambil barakah orang-orang alim. Tak adalah sampai orang alim tu ludah, lamai kita pun minum. Jangan. Dan bukan sebarang pun. Kita minta air minum guru contohnya kan, orang alim. Sebab dia orang alim. Adakah kita pergi ke penagih dadah tolong minum? "Kenapa saya nak minum air kamu?" "Apa?" dia kata, "Nah, ambil duit seranggit ni." Dia ayak menyerang. Bukan sebarang pun. Begitulah. Saya Datuk Nak Aisyah dengan Nabi. Nabi kalau minum air, saya Datuk Nak Aisyah tahu kat mana bibi Nabi tu. Dan saya Datuk Nak Aisyah akan minum kat bibi Nabi tu. Sebagai tanda kasih saya. Kalau kita dengan abang ngaji macam mana? Abang ngaji minum. Ya Allah, bekas minum abang ngaji tu nampak. Apa dimakan abang ngaji tu tak tahu. Pakai gelas lain kita dibuatnya. No, tu abang ngaji lain ya. Abang ngaji kita tak. Mim Nabi Muhammad SAW, alif
Ibrahim. Jangan lihat not, jangan lihat not. Nah. Mim Nabi Muhammad SAW. Alif Nabi Ibrahim AS. Mim Nabi Musa. Ain Nabi Isa. Nun Nabi. Inilah namanya Rasul Ulul. Keutamaan mereka itu ikat sekuens ini. Sebab itu hafal. Nah. Dan kedua, nama mereka semua di attach dengan nama Allah. Sebab itu Nabi Muhammad gelarannya betul Rasulullah sebelum tu lagi. Habibullah. Alif Nabi Ibrahim Khalilullah. Nah, jangan tengok not, cuba kita try ni. Mim betul Nabi Musa Kalimullah. Ain Nabi Isa Ruhullah. Nun Nabi Nuh. Ah, Nabi Nuh Naji Yullah. Sebab Naji maksudnya yang diselamatkan oleh Allah daripada banjir besar. Ini siapa tahu ni? Ini Nabi ni apa kaitan dengan ni ni? Betul, Nabi yang ada di tujuh langit. Sekarang ke tak? Waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Faham Bang Haji? Bang Haji tengok saya ke tengok ini? Mak gurau dah waktu ni mengantuk juga ni. Berada dekat mana? Betul, tujuh langit waktu peristiwa apa? Cosmic Night Journey. First, Nabi apa ni? Adam AS. Yang kedua, dan ada seorang lagi kat sini. Nabi Yahya. Betul. Ya Yusuf. Alif Idris. Nabi Idris. Ha Nabi Harun. Mim Nabi Musa. Alif Nabi Ibrahim. Alhamdulillah lah tu. Kalau dah dapat setara tu, insyaAllah lebih confident berdepan dengan cucu. InsyaAllah, InsyaAllah nanti ditanya oleh cucu, tok, ada berapa Rasul Ulul Azmi? 25. Atok yang tadi tu, yang budak tadi tu. Atok, atok tak hafal lagi ke mamaan? Tak hafal lagi ke mamaan? Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian wajib beriman kepada mereka, pada Nabi dan Rasul ini secara terperinci adalah apabila ditanya, apabila dinyatakan apa benar itu sebagai urusan Allah. Macam mana? Orang tanya betul ke mereka itu urusan Allah? Maka orang yang ditanya tidak boleh mengingkari kenabian dan kerasulannya, sekalipun tidak hafal nama-nama mereka, kerana menghafal itu tidak wajib. Jawab saja, ya na'am, mereka adalah Nabi dan Rasul. Yang saya tahu 5, 25 pun tak apa-apa nak hafal, tak mengapa. Yang penting mereka Nabi dan Rasul. Jadi siapa mengingkari kenabian salah seorang daripada 25 Rasul atau mengingkari kerasulannya, maka dia telah kafir. Na'udzubillahi min dhalik. Tetapi bagi orang awam tidak dihukum kafir sebab mereka masih tak tahu lagi, kecuali apabila dia ingkar setelah diajarkan kepadanya. Kadang-kadang orang yang tak tahu apa kan, orang yang dipanggil, saya nak sebut pun tak mahu, tak apa-apa nak sebut, dan tak ada apa masalah, penyakit, orang sebegini wajib. Adapun iman kepada Nabi dan Rasul selain yang berjumlah 25 orang itu tetap wajib. Hanya sahaja ijmal global. Di sini terjemah global. Macam dunia pula kita global. Terjemah ijmal ni apa? Umum. Ingat tak hadirin? Cuba kita test kita punya ingatan sekejap. Kita beriman dengan sifat-sifat Allah itu ada dua. Satu ijmal, yang kedua taftul. Apa yang dikatakan ijmal? Ijmal tu umumnya, saya yakin dan beriktikad bahawa Allah mempunyai seluruh sifat kesempurnaan ataupun kamalat. Banyak mana saya pun tak tahu, banyak sangatlah. Sebut sahaja itulah sifat kamalat Allah, saya beriman. Itu namanya iman secara ijmal. Tapi mesti wajib tahu berapa sifat? 20 sifat. Siapa yang tak tahu 20 sifat ni, berdosa dia. Berdosa siapa tak tahu 20 sifat ni. Berdosa kata ulama. Nah, ulama tauhid. Nah, takut-takut amalannya tidak diterima oleh Allah sebab dia tak kenal Tuhan. Jadi mengenal 20 sifat itu in very details,
Apa namanya tu? Tafsir. Tolong ingat lah, bawalah benda ni sebelum balik nanti. Barulah bila berkata orang datang mengaji tu, ada benda yang kita belajar, ya. Ha, apa dia? Kita ulang balik. Beriman dengan sifat-sifat Allah ada dua. Satu ijmal, satu lagi tafsir. Apa maksud ijmal? Ijmal ni, saya beriman Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Walaupun saya tidak tahu berapa banyak, tapi itulah, kalau sempurna, Allah lah tu. Apa dia? Ijmal. Tapi tafsir berapa sifat? Tu maha kasih sayangnya Allah. Nampak tak sudut ni? Dari sudut ni, Allah kasih dengan kita. 20 je, tak banyak mana pun. Hafal. Sekarang ni semua hafal. Cuma diingatkan, ya. Aqidah Allah SWT Muhammad, aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ingat Allah SWT Muhammad. Ingat dua benda dulu. Dalam bab sifat Allah, ingat dua benda. Untuk apa? Untuk Ahlu Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlu Sunnah wal Jamaah ni? Kita semualah. Kita semua, jangan ragu lagi. Ingat dua benda dulu. Satu, jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan, sama. Sama dengan Allah disamakan dengan makhluk. Makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk ni ada dua, nah. Kalau dia kata Allah tu sama dengan makhluk, tu namanya tajsim. Tajsim. Kan dia jisim. Jisim tu kan? Jisim kan? Mohon maaf saya, nah. Bukan tajsim, tashbih. Ini saya tak ajar lagi. Tak mengapa juga nak introduce, nah. Sama tashbih. Tashin bayaha. Tashbih. Satu lagi, bagi anggota. Anggota. Bagi anggota badan kepada Allah. Anggota badan. Apa ni? Yang kita sebut tadi, tajsim. Tajim, sin, ya, mim. Tajsim. Bagus juga lah. Ma'ajah, ka'ajah, hadirin sekalian. Kalau hafal sikit-sikit, tak apa ni, nah. Jangan samakan dengan makhluk. Itulah tujuan kita mengaji sifat Allah tu. Yang kedua, Allah ada sifat. Kita mengaji ini akidah al-sunnah, dia banyak lagi. Ini yang core, antara core tu. Nah, jangan samakan Allah dengan makhluk. Hadirin, kalau kita sebut makhluk, makhluk ni selalu saya ingatkan, mesti ingat dua benda sahaja. Yang paling ringkas, cuba ingat. Betul, jirim. Yang kedua, arad. Ingat dua benda tu. InsyaAllah selamat kita, insyaAllah. Orang yang tak menguasai ini lagi, ini yang kata dia Allah ada tangan, kaki dan sebagainya tu. Ingat sahaja, nah. Once kita sebut makhluk, ingat dua benda dulu. Dua perkataan dulu. Apa? Jirim. Yang kedua, ingat. Sampai ini dah berapa kali kita hadir ni, biar nampak. Nah, jirim dengan arad. Ulang-ulang, lawan-lawan dengan Abang Haji Datuk waktu memandu nanti. Abang Haji, yang wajib, bukan wajib. Kalau kita sebut makhluk, ingat apa? Ingat aiskrim lah. Allah, tak kena yang lain, nah. Ingat apa tadi? Ingat bila makhluk ni kita ingat. Satu, jirim. Yang kedua, arad. Ni banyak kali dah tulis, nah. Jirim ni apa? Ambil mudah-mudahlah, benda. Arad ni sifat benda. Sifat benda ni apa? Naik, turun, lagi ketawa, lagi. Paling kurang dia ada empat kita cerita hari tu. Apa? Aina. Tak ada tempat dah saya menulis ni. Paling kurang dia ada empat. Ini dah Kak Ajah dah tulis hari tu ni. Apa ni? Aina, kaifa, mata, kam. Kalau dah hafal ni, insyaAllah orang tak berani dengan kita. Sebab itu, tangan. Boleh tak kita kata Allah ada tangan? Tak boleh, sebab tangan tu bawah mana? Kategori mana? Jirim. Tangan tu kan jirim. Kan jirim ni sebenarnya ada bagi lagi. Ingat tak apa bagi jirim ni? Jisim dengan
jauhar, betul. Kemudian jisim tu ni ulang saja ni. Jisim tu bagi dua lagi apa? Latif dengan kafif. Ha. Siapa yang tak sampai bawah tu tak apa, tak apa. Siapa yang apa tu, walhal kita dah tulis 17 kali. Tak mengapa, tak mengapa. Siapa yang tak sampai bawah tu, ini cukup. Jirim, arat. Kalau dua ni tak hafal lagi, dendalah denda. Denda diri sendirinya. Esok, saya mesti hafal. Jirim, arat. Kalau saya tak hafal, saya nak denda diri saya RM50. Baru takut sebab mahal RM50 tu. Kalau saya akan denda 50 sen, tak ada apa. Lupa lagi esok. Ha, nak tahu kita kuat tak kuat ingatan yang saya ajar dahulu. Bangkit daripada tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sayyiduna Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay. Sampai habis. Kuatlah ingatan tu. Angkat jirim, jisim. Heran bang Haji sebelah na. Bangun tidur tu. Jisim, jirim, arat. Abang Haji sebelah ni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Dia ingat isteri dia kena rasuk. Walau isteri dia nak ingat sifat 20. Bangat Kak Ajah, janganlah sampai Abang Haji pun takut. Ini makit. Alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jirim, arat, jisim, jawhar, latif, kafif. Ah, sebelah pula. Aina, kaifa, mata, kam. Bila sebut kam tu bang Haji, terus baca ayatul kursi. Ni kenapa ni? Sampuk ke apa semua? Dah lah ayatul kursi silap, kita pula tegur. Cukup kat situ nak. Jangan tashbih, jangan tajsim. Kenapa kita perlu tahu Allah ada sifat? Sebelum itu, kalau kita sebut Allah ada sifat, sifat apa tu? Kita cerita zatnya, zat, zat. Allah ada sifat zat, Allah ada sifat af'al. Af'al saya tak ajar dulu, saya tak ajar lagi. Nah, yang saya ajar sifat 20 tu, sifat-sifat tu apa nama sifat tu? Sifat kepada apa? Sifat kepada zat. Zat tu namanya apa? Allah. Zat tu namanya Allah. Yang kita belajar sifat 20 tu, sifat zat, bukan sifat af'al. Allah mematikan, Allah menghidupkan. Nah, itu semua masuk bawah kategori apa tu? Qudrah. Sifat qudrah nanti. Itu yang special buku terbaru. Saya bukanlah nak mengangkat-angkat, tidak ya. Saya cuba buat pembaharuan yang baiklah. Ha, sebab orang kata kenapa kita tak belajar 99 nama Allah, kenapa 20 sifat? Kan kita dah jawab dahulu, 99 nama Allah, 20 sifat kita, sifat dan maksudnya sifat Allah. Nah, ini ulang balik lah, nampak gaya ni. 99 tu apa? Nama. 20 kita nak kenal orang tu nama ke sifat? Contoh kita nak kahwin, anak-anak kita nak kahwin. Ada seorang calon perempuan namanya Jamilah. Mohon maaf orang nama Jamilah kat sini. Nah, ada orang nama Jamilah ke? Tak ada. Nah, Jamilah. Jamilah tu maksud apa? Cantik. Kira confirm. Begitu ke? Tak. Kenapa confirm tadi? Sebab Jamilah maksudnya apa? Cantik. Tapi bila lihat orang, ya Allah, umur 89 tahun, nama Jamilah, mana boleh ubah sebarang nama Jamilah tu? Tak, kita nak kenal orang bukan dengan namanya, dengan sifatnya. Kenalah orang, merisik, meneropong, nah, dan tengok-tengok, sifatnya baik sangat, halus, lembut, view. Sifat dia tu view. View sifat dia. Kita tengok,
Molek. Tengok sifat ke tengok nama molek? Sifat ke nama, banyak nama molek. Fatimah, Zainab. Oh, nama sekarang-sekarang ni kan pelik-pelik nama sekarang ni kan. Tumbilka. Tumbilka. Saya tak nak cerita lagi ni. Tak ingat ni. Tumbilka, tak ingat cerita tu. Ada saya cerita hari tu kat sini Tumbilka. Tapi tak nak cerita lagi, masa dah habis dah. Ini saya belum jumpa lagi dalam buku Sifat 20 lah, sepanjang yang saya apa ni, saya belajar dan mengajar ni. Tolong betulkan saya ni, Ustazah, kalau saya silap lah. Saya belum jumpa lagi kitab Sifat 20 yang nama-nama Allah tu diletak di bawah tu. Seluruh nama-nama Allah 99 ada di bawah sifat ini. Semua. Contoh kita bagi nak. Sifat kan nama Allah Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit yang menghidupkan, yang mematikan, An-Nafi' yang memberi manfaat, Ad-Dhar yang memberi mudarat. Sebenarnya itu namanya sifat af'al, perbuatan Allah. Semua bawah satu kategori je, bawah satu sifat je. Apa sifat itu? Sifat qudrah. Sebab qudrah tu mengadakan dan atau meniadakan, mungkin, mumkinat, mungkin. Sebab itu, itu antara yang akan saya bubuh nanti. Sebab ada satu kitab baik namanya Al-Aqidah Al-Islamiyah. Katanya Syekh Abdullah bin Hasan Habannaka, anak kepada Syekh Hasan Habannaka. Dia tulis kitab ni. Nah, ini disebut oleh guru saya Syekh Ahmad Ridauddin. Saya pun belum ada lagi buku tu. Nanti ada anak tuan-tuan yang belajar dekat Syria tak? Siapa yang ada anak dekat Syria, tolong jumpa saya lepas ni ya. Anak dia ke, anak saudara dia ke yang belajar di Syria, tolong jumpa saya lepas ni. Sebab saya ada satu hajat. Sebab kawan-kawan saya yang belajar dekat Syria tu dah ramai yang balik dah, jadi tak boleh nak kontak lagi kan. Sekarang bergolak situ kan. Jadi siapa yang saudara mara dia dekat situ ke ataupun student masih ke, jumpa saya sekejap lah. Saya nak minta kirimkan buku tu ke sini. Nah, selepas ini siapa yang ada, siapa yang tak ada, jangan buat-buat. Nah, yang ada saja. Nah, baik. Allah ada sifat. Sebab sebelum tu, sifat kalau kita katakan ni, refresh balik. Saya memang takut sebab saya dah mengajar banyak ni, takut lupa tu saja. Nah, Allah ada sifat. Apa yang akan terbayang dalam fikiran kita? Sifat apa ni? Dia ada 4 sifat: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sebut saja Allah ada sifat. Sifat apa tu? Betul. Apa yang betul tu? Ada orang jawab tadi, saya kata betul. Yang lain tak jawab sebab tak apa-apa yakin. Nah, tak apa. Bijaklah tu. Nah. Jadi kalau kita katakan Allah ada sifat, sifat tu apa nama? Dan 4 tu kat ajar kan yang kita belajar, sifat nafsiyah, salbiyah, sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Bila kita katakan Allah punya sifat, dia merujuk pada sifat apa? Betul, sifat ma'ani. Ini nak tunjuk kita menguasai. Nah, sebab apa sifat ma'ani? Sifat ini disebut sifat apa? Wujudi. Adapun sifat nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah tu sebenarnya bukan ada pun pada Allah, tapi sungguh. Bila sungguh tu disebut amrun iktibari. Cek dulu, cek yang lama-lama ke ajar buat gambar raja. Cantik tu nah. Tapi nanti dalam buku lebih mudah lagi. Boleh? Dapat beza ke yang kata ada dengan sungguh? Ada dengan sungguh. Semua benda sungguh, tapi tak semestinya ada. Contohnya, licin. Licin tu ada tak? Licin ada. Sungguh licin? Sungguh. Tengok pegang pipi. Oh,
Lungguk licin. Apa yang licin tu? Pipi. Maksudnya benda yang nama licin tu ada dan sungguh. Kasar, kasar. Ada tak kasar? Ada. Sebab memang dapat dirasai dengan lima panca indera. Ha. Ada dan sungguh. Ingat tak? Saya suka bila Babali kata begini. Babali kata begini. Ah, nampak nak pening, kata Babali. Ingat tak waktu kita mengaji, waktu kita mengaji Ummul Barahin kan? Kata Babali, oh, ni nampak nak pening. Memang sungguh pening. Tapi ini jangan risau. Siapa yang baru mengaji dengan saya, jangan risau. Ini nanti insyaAllah saya yakin dapat Allah SWT Muhammad. Dapat difahami nanti bila buku tu siap. Nah, sekarang memang nampak, memang sekarang kalau lihat muka memang nampak tak faham. Saya tahu. Nah, cuma beberapa orang saja. Nah, ada ni namanya apa? Wujudi. Ini namanya apa? Amrun i'tibari. Wujud ni satu je sifat apa tadi? Naf. Bukan. Ma'a. Pantang saya tulis in terus nafsiyah. Nah. Mohon maaf gurau. Ini ada apa? Ada tiga betul. Apa dia? Nafsiyah. Ini saja nah. Jadi sal biyah dan makna wiyah. Ingat tu lah. Ni sebenarnya ulang balik je ni, tak ada apa pun. Benda tu kalau dia ada, dia mesti sungguh. Maksudnya ada dan sungguh. Dia ada sungguh. Kalau benda tu ada, dia sungguh. Maksudnya ada sungguh. Kalau dia sungguh, tak semestinya ada. Mungkin masa dah habis ke mungkin dia nak. Dia bahasa bunyi-bunyi ni masa habis. Memang sungguhlah Kak Ajah, pukul 10 dah jam. Baik, saya sedikitkan lagi untuk kita habiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun iman kepada Nabi dan Rasul selain yang berjumlah 25 orang itu tetap wajib, hanya saja secara ijmal dengan syarat membenarkan keberadaan mereka, kenabian dan kerasulan mereka. Kan 314, 313, 15 ramai kan. Saya pun tak hafal, tapi katanya ada ditulis dekat poster-poster, buku-buku, memang ada nama pun pelik-pelik kadang-kadang ya. Sebab Nabi itu daripada keturunan Bani Israel, dan yang last tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya apa? Kumpulan Mu'tazilah. Kumpulan ini nanti pandai-pandailah padam ya. Kalau nak tangkap, pandai-pandai padam nanti kat mana yang perlu padam, mana yang tidak nah. Takut nanti bercampur-campur macam ini. Nanti orang kata, oh, Nabi Muhammad apa kaitan dengan ma'ani? Dia tak tahu ni nota kedua. Nanti siapa yang nak tangkap gambar kat sini ni, padam dulu yang atas ni kat mana-mana ni, supaya nanti kalau dia sharekan ni dengan kawan dia, kawan dia tak confuse. Kenapa Nabi Muhammad bersifat ma'ani? Wujudi. Walhal kita cerita bab-bab lain ni nak. Jadi ma'ani ada satu kumpulan namanya Mu'tazilah. Sekali lagi, dia kena terang juga. Kalau tak puas ya. Taib, cuba ya. Sifat ma'ani ada berapa yang kita pelajari? 7. Satu, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Saya ambil yang 3 belakang tu sahaja nah. Sama, basar, saya ambil tu sahaja. Nah, cuba lihat. Allah ada sifat sama. Nah, maka kita terjemah sekarang ikut cara saya terjemah. Nah, kita ikut Pak Da'i sebenarnya.
Allah ada sifat sama. Sama tu diterjemah diterjemah bahasa Melayu paling tepat betul. Pendengar. Basar lihat. Kalam berkata. Nah, tolong diingat kembali nah, Allah ada sifat pendengar. Allah ada sifat melihat. Allah ada sifat berkata. Tak masalah siapa yang nak sebut mendengar, tak masalah. Kami cerita tentang yang paling tepat. Oleh kerana itu, saya nak tanya, Allah mendengar dengan apa? Saya suka sangat. Apa yang saya suka tu? Sifat, betul. Betul. Kita jangan jadi tajsim. Tengoklah, siapa yang belajar ni dengan mantap, insya-Allah dia tidak jadi mujassimah. Insya-Allah. Insya-Allah dia tidak akan jadi wahabi, insya-Allah. Cuba tengok. Allah melihat dengan sifat. Jawab saya itu dulu. Sifat tu namanya apa? Nak menterjemah mendengar pun tak apa, cuma tak tepatlah. Supaya apa? Jangan kata Allah mendengar dengan telinga. Sebab telinga tu dia bawah kategori mana? Jirim. Jirim. Nak letak jisim pun boleh. Kalau nak sebut paling tepat, kalau disebut telinga, telinga tu bawah kategori jirim, jisim, apa? Latif ke kafif? Kafif. Kafif. Latif tu roh, angin. Ni kalau dah faham, kita tahu. Tak. Jangan terjemah macam tu. Jadi kerana itu Allah melihat dengan betul. Jawab tu dulu, dengan sifat. Sifat tu namanya apa? Perlihat. Nak terjemah melihat pun tak apa, yang penting kita tahu. Jangan sekali-kali kata Allah melihat dengan mata, sebab mata itu jirim. Jirim tu apa? Makhluk. Kalau faham tu saya pun dah syukur dah nah. Tapi kena mantaplah tu yang saya purposely ulang. Orang Mu'tazilah, kita kata Allah ada sifat qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Bagi kita ahlu sunnah, Allah mendengar dengan sifat pendengar. Orang Mu'tazilah kata tak. Allah mendengar dengan zat Allah. Mereka kata sifat ma'ani tujuh ni bagi orang Mu'tazilah tidak ada bagi mereka. Mereka kata apa? Allah mendengar dengan zat Allah. Allah melihat dengan zat Allah. Allah mendengar berkata-kata dengan zat Allah. Bila ada zat terus sifat begitu, kata mereka. Sebab itu mereka tidak kafir. Mereka dalam bab ni tak kafir. Tak kafir sebab dia tetap menyandarkan kepada Allah. Cuma akidah ni akidah fasik. Akidah orang yang fasik boleh jadi sesat juga. Kita Allah mendengar dengan sifat. Sifat ma'ani itu namanya apa? Pendengar. Allah melihat dengan sifat pelihat. Sifat tu dalam kategori sifat apa? Ma'ani. Oleh kerana Allah ada sifat, maka apa kerja sifat itu? Kerja sifat itu adalah melihat. Ini yang last, yang last. Mudah-mudahan ni dapat merongkaikan apa yang terbuku. Kalam. Jangan dikatakan kalam Allah itu ada suara, ada bunyi, ada huruf. Sebab orang begitu dia masih keliru lagi sifat. Yang kita cerita ni bukan suara tu. Kita cerita tentang sifat. Allah berkata-kata dengan apa? Sifat. Apa nama sifat tu? Berkata. Tengok nak. Sifat tu namanya sifat, kat mana nak tulis? Allah ada satu sifat ma'ani. Nama sifat ma'ani tu apa? Kalam. Terjemah Melayu kita apa tadi? Perkata. Now, we are now talking about the attributes of Allah. Sifat Allah.
Oleh kerana Allah ada sifat berkata, dengan sifat ini Allah berkata-kata. Berkata-kata ini, inilah namanya dengan dua nama. Nak sebut ta'alluq boleh. Ta'alluq, ta'alluq kata kita. Nak sebut samaratus sifah pun boleh. Samaratus ratus sifat. Tengok nak, ta'alluq ni apa kerja, apa task, apa function. Samaratus sifah ni hasil. Ada sifat. Nah, saya ada duit. Hasil kerana saya ada duit ni, saya boleh beli barang. Saya ada ilmu. Maka thamaratus sifatnya, hasil ada ilmu tadi, saya mengajar. Ka'ajah ma'ajah ada kemahiran menjahit. Menjahit apa? Rapple, zapple, rapple, rapple, rapple. Orang Kuching panggil rapple, rapple. Nah, yang jahit-jahit tu kan, rapple. Ada kemahiran merapple. Maka kerjanya apa? Rapplekan benda itu. Rapplekan. Ka'ajah pandai melukis, pandai expert dalam melukis. Maka lukiskan itu kerja. Itu hasilnya. Nah, ni sama je ni, ta'alluq samaratus sifah boleh. Boleh disebut dua-dua. Nah, cuma jarang orang sebut samaratus sifah. Orang sebut ta'alluq ni apa kerja. Dah ada sifat dekat situ tu. Apa kerja dia tu? Nah, sifat yang berta'alluq ada berapa? Sifat yang berta'alluq kepada Allah, semua sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7, yang berta'alluq itu cuma 6 sahaja. Hayah tidak berta'alluq. Oleh kerana itu yang saya nak halangkan dekat sini. Allah tengok nah. Allah berkata-kata dengan sifat berkata. Sifat berkata tu, sifat kita cerita tentang sifat, sebab itu dia tidak ada suara, dia tidak ada huruf, dia tidak ada bunyi. Sifat-sifat tu, bukan kita cerita tentang suaranya tu, kita cerita tentang sifat. Bila sifat memang tak ada suara, memang tak ada bunyi, tak ada ayat, sifat tu sahaja sifat. Nah, macam sistem-sistem. Nah, kerana itu difahami ni elok-elok. Nah, saya ingat kita dah lebih masa, mungkin ada yang nak pergi ke yang sebelah kita ni panggil apa, Yayasan Restu kan. Mengajilah dengan Syekh Abdullah kita yang sangat alim itu, nah, dan sangat tawaduk sekali orangnya. Saya habiskan ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 orang yang diperselisihkan kenabiannya oleh para ulama. Yang ini kita sambungkan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tolong doakan Aliza binti Hasan sakit ketumbuhan dalam otak dan akan menjalani pembedahan pagi ini. Itu satu. Yang kedua, adik Alma 3 tahun yang telah menjalani pembedahan kaki. Nanti bila baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, in tu masukkannya, ya Allah, sembuhkanlah mereka, mudahkanlah. Masukkan juga hajat-hajat kita nah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an mushahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jama'a wa shawqi ila liqa'ika ya dhal jalali wal ikram. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarata ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الشافي بسم الله الكافي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.